Islam tak ajar kita sibuk bekerja sangat. Eh, siapa kata? Ada hinaan yang harus kita buktikan. Hukum kita beli MC tapi kita ni tak sakit pun. Pendapatan yang kita akan dapat tu dia tak jadi hak kita sama sekali. Dan kita kena minta halal tau, sebab Quran nyatakan kepada kita wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu janganlah makan harta orang lain, harta majikan kamu, harta ketua kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Apabila kita ambil MC ni, dia akan melibatkan jumlah gaji kita. Kalau kita kerja harian, MC tak dapat duit, tak apalah. Tapi kalau kita kerja yang mana dikira lamsam gaji kita, tapi selalu kita ambil MC, macam-macam alasanlah, tak patut dalam agama ini. Sebab dia akan beri kesan kepada keberkatan dalam rezeki kita. Islam tak ajar kita sibuk bekerja sangat. Eh, siapa kata? Nabi Muhammad berniaga dalam negara, luar negara. Nabi buat ekspor, Nabi buat import. Nabi bekerja keras sampailah Nabi menjadi seseorang hari ini. Rezeki ini biarlah kerja keras tak apa. Sebab zaman Nabi dahulu, Nabi pernah bersalaman dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi jumpa sahabat Nabi yang tangan dia terlalu keras sebab bekerja dalam keadaan yang sangat-sangat penat. Bekerja dalam keadaan yang sangat-sangat lelah sampai tangan dia pun jadi keras. Dan Nabi salam dengan dia, Nabi bangga dengan dia. Memang betul, menurut psikologi, kita kalau stres sebenarnya cuti satu hari tak cukup pula dah. Ustaz kata jangan ambil MC. Betul. Sebenarnya untuk rawat psikologi kita, kita memerlukan 3 hari ini, dan ianya adalah proses untuk dia berehat. Namun bila mana kita rasa, ustaz, saya ni dah malas kerja, dia kata taklah kat ustaz. Saya cuma nak bagi tahu, anda mesti cari rezeki yang halal. Dan anda kena pastikan rezeki itu datang daripada kudrat diri anda sendiri. Sebab apa? Daripada rezeki yang halal lah, dia akan menjadikan kita lebih luas pedoman kita. Lebih luas rezeki yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kita waktu kecil dulu memanglah kita berpura-pura letih supaya kita tak boleh nak pergi sekolah kan. Tetapi waktu kita dah besar ni, kita kena pura-pura kuatlah supaya kita dapat untuk muliakan orang lain. Ada darjat yang perlu kita angkat. Dan ada hinaan yang harus kita buktikan. Bila kita kerja sungguh-sungguh, mungkin gaji kita tak naik, tapi Allah balas. Allah bagi kejayaan buat anak-anak kita. Lebih banyak peluh kita yang keluar, lebih rahmat, lebih berkat, lebih suci rezeki yang kita dapat. Berfikir positif. Tidak peduli seberapa sukar kehidupanmu. 3 minit fikir kehidupan. Semoga bermanfaat.